Tepandar, coy. Ayo. Enggak ada iya. Ayo balik. Bau wes, ayo abalik. Ini memang ada benar. Ayo balik, coba iya. Abri contoh saya tak bagus itu, Mak. Ayo ayo teh. Ayo teh. Ayo coba Apa? Minta tolong. Ki, wonten mangkat. Ki mangkat ini kontak. Betul. Beli. Anu, kenapa sepedaan sampean? Mobil apa? Enggak lo kare suntik. Esa rodung teh dungan ne kasa. Kaki berapa, Pak? Ibu sepeda apa ibu mobil? Suntik nih mas suntik. Enggak lo kare. Ya wes, ya. Ya wes berangkat. Yang kuy mas sekarang kuy. Ini sebab ya. Udah itu sih aja lah, Pak. Ya. Kursi ya. Warga nih kan teh itu saya punya mana? Abdullah minta tolong dia tolong nang kasa. Ya jabur boleh. Sampean di sana suruh istirahat, makan yang enak, minum vitamin. Berarti kan hanya edukasi saja. Saudara-saudara saya belum paham, belum tahu. Dikira kalau Covid langsung disuntik enggak gitu aja. Gitu ya. Pak Camat, ini tadi gimana Pak kejadiannya Pak? Ceritanya gimana Pak tadi Pak? Iya, tadi saya lihat kabur. Ya toh akhirnya karena saya perut berat ya saya coba kejar. Setelah ketemu di sana saya minta ngapain mesti kabur. Saya sampaikan ini pemerintah mau ngobati panjenengan. Bukan mau diapa-apain. Tapi setelah saya tadi sama Kaji Nawati ngomong baik-baik balik. Dan saya minta tadi nanti di asrama ketika diisolasi ikuti. Ya ini adalah ikhtiar pemerintah untuk melindungi masyarakat. Jangan diartikan lain. Itu. Pak itu asli mana itu Pak yang kabur itu Pak? Geger. Geger. Bangkalan. Kecamatan Geger. Oh. Kecamatan Arusbaya. Geger. Hasilnya apa tadi Pak? Hasilnya gimana Pak? Positif antigen. Diisolasi. Atas nama siapa Pak? Abdullah. Pak, ya. Hasilnya itu apa? Positif antigen? Ya kalau di antigen.